Kejayaan belum baik sehingga disertai dengan adab kesopanan. Ya. Satu kejayaan, ya. Satu pekerjaan, ya, tidak akan baik melainkan disertakan dengan akhlak. Adab ni paling bagi tuan. Ni adab ni kena jaga. Lepas tu, Masya Allah, seorang ayah apabila dia duduk pada tempat guru, dia didik anak dia. Maka dia didik anak dia pada tempat murid. Tapi apabila dia duduk di rumah, dia akan berada pada tempat seorang ayah. Eh? Sebab adab di dalam ilmu lain, adab dalam keluarga lain. Eh? Sebab itu, adab kita dalam kita bergaul. Yang ini berbeza. Dalam kita mengajar. Yang ini berbeza. Dalam kita menuntut ilmu. Yang ini berbeza. Eh? Adab dia, ada adab dia kan? Dalam mengaji, tak kira lah hang tu isteri aku. Kena beritahu lah. Tapi dalam rumah, yang ni isteri kita. Mana? Kena berbuat baik. Eh, pergaulilah isteri kita dengan baik. Tak bolehlah di madrasah pun isteri kita, murid kita, dalam rumah pun murid ke? Eh, jenuh macam tu. Tak boleh. Kan? Di masa kita mengajar pun, sembahyang malam. Tentang. Sampai dia rumah, hei, sembahyang, hei. Mampus, hey. Dia tak masak 3 hari. Mana ada adab dia? Ha. Ada adab dia. Cara dalam mendidik macam ni. Cara dalam pergaulan macam ni. Adab dalam jiran macam ni. Adab dengan sahabat macam ni. Adalah. Sebab itu karakter kita mengikut laluan syarak. Ya. Karakter kita mengikut laluan syarak. Dengan orang kafir macam mana? Dengan orang Islam macam mana? Macam itulah. Dengan hampa kan? Kena bagi keras sikit lah. Suruh semayang malam. Dengan acong, tak boleh lah. Suruh acong semayang malam, tak boleh lah. Cong, hang nak berkat, hang semayang malam, cong. Han, tak boleh lah. Yang tu bodoh nama dia. Terangkan kat cong macam ni. Hang kalau ikut Islam cong, Allahu Akbar. Hidup hang tenang. Han. Acong pun kata nak masuk Islam kena potong ah. Yes, kalau hang nak delay dulu tak apa. Hang masuk Islam dulu. Hak bab potong ni tak apa, delay dulu tak apa. Kan? Ada kaedah dia hak tak potong ni. Makna dia? Makna tiap-tiap kali nak semayang, wajib basuh. Tiap kali nak semayang, wajib basuh. Kalau hang tak mau potong lagi tak apa. Tapi tiap kali hang nak ambil semayang, hang nak semayang, hang wajib basuh. Kalau tak, menanggung najis. Saya tak bersedia lagi lah nak potong. Dia kata, belum ada motivasi diri, tak kuat lagi. Dia kata, nampak? Kita dah masuk kata, dah masuk Islam, potong lah. Kawan dengar potong, ya. Dia kata, potong steam. Dia kata, jangan terus-terus potong. Ada kaedah dia, yang ni dengan orang kafir. Yang ni dengan orang Islam. 50 tahun tak pergi masjid. Takkan nak gosok lagi. Itu yang kena penampak sulung tu. Mana duduk tepi masjid, tak mau pergi masjid. Nak pujuk apa lagi? Azan 50 tahun dengar dah. Takkan tak faham?